ini sudah di channel ini, di podcast ini, dimanapun kalian mendengarkan atau menonton ini, selamat datang. Hari saya Kevin Nantoso, pemilik channel Kevin Nantoso. Di sini teman saya ada Selin. Halo. Halo, Bu. Selin. Yes, halo. Halo, halo, halo. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk bermain dengan kami di podcast Gak Jelas episode kedua. Ya, Pak Pres. Ya, Pak Pres. Di sini juga ada Ruth yang kayaknya masih offline karena tulisannya free standby. Ruth. Ganti backgroundmu, ganti background. Kita ini sekarang itu menkes. Oke. Bukan yang tahu apa ini podcast gak jelas? Podcast gak jelas adalah podcast yang gak jelas yang berbicara tentang. Nah, ini aku bingung mau pakai yang mana? Podcast gak jelas ya. Podcast yang gak jelas lah ya. Podcast yang gak jelas yang berbicara mana? Tentang semua hal yang yang ada di grup chat kita. Kevin, kalau podcast gak jelas ya pasti podcast yang gak jelas. Kalau podcast yang jelas pasti podcast yang jelas. Iya, Selin, kamu punya sosmed gak? Punya lah ya. Ayo silakan disebutkan, YouTube apa? YouTube Selin Benediktheot. Gak ada konten. Instagram Selin underscore Theot 269. Facebook. Aku lupa. Apa Facebook? Apa lagi? Discord. Discord. Selin underscore Theot 269 lagi. Ruth, okay. Kamu YouTube ya? YouTube-nya apa? Ruth, jangan mute. Ruth. Ya. Apanya? YouTube-mu apa? Udah di deskripsi, susah di ngomonginnya. Discord-mu apa? RKH, tapi gak tahu code-nya. Instagrammu? Gak punya. TikTokmu? Gak punya. Facebookmu? Gak punya. Snapchatmu? Gak punya. Ke materi hari ini, pada hari ini kami akan membahas tentang Monster Republic Menkes atau Menteri Kesehatan. Jadi apa yang menyebabkan kita untuk membahas ini pada hari ini? Pertama, kita kan pas usai pengen protes gurunya. Kenapa kita satu jam di dalam Zoom ya padahal gak ngapa-ngapain? Bukan satu jam ya? Dua jam gak sih? Dua jam kan satu subjek? Satu subjek ya. 40 menit tuh. I get the bukan, bendera usek, balik. Pas usek. I have the bendera. Ya. Oke. Okay. Kan usek kan 2 jam kan? Usek satu usek pelajaran kan 2 jam kan? 1,5. Nah. 1,5 ya? 1,5 sampai 2. Oh, 1,5 sampai 2. Oke. Okay. Jadi, pas itu kan kita kan IMT sama GP kan digabung. Yeah. Nah, di 2 jam pertama aku udah selesai semuanya. Terus yeah. Kan waktunya buat GP atau IMT aku lupa. Terus kita tuh banyak yang selesai. 2 jam di situ enggak ngapa-ngapain, habisin internet kuota. Kita jadi di dalam grup chat itu rasanya pengin emosi gitu. Pengin banget kayak protes gitu loh. Cuman enggak berani. Enggak ada keberanian aja. Udah kita. Jangan. Ayo protes. Cuman kita gak ada keberanian, karena kita weak. Kita jadi gak berani protes. Terus, kita akhirnya juga buat Mata Republic. Dan kita buat apa tuh challenge buat bendera yang paling bagus. Dan akhirnya, ini orang menang, ini manusia. Tiga, orang cuma tiga. Iya, podcastnya tiga jadi orang. Iya. Dari benderanya itu, tiga orangnya itu, berarti kita saling membantu, saling care, don't care the gender. Wait, segala macam. Sebentar. The five star. Presidennya absent. Vice presidennya absent. Waduh, bahaya. Kapten Matanya juga nggak ada.
Captain matanya juga hilang loh. By the way, bagi kalian yang nanya, kita benderanya kayak apa? Kayak gini benderanya. Nah, ini benderanya seperti ini. Ya, begitu saja sih benderanya seperti ini. Ya. Ya terus bintang 5-nya di atas itu aku sebenarnya enggak tahu bintang 5 di atasnya buat apa, cuman buat mempercantik benderanya saja. Karena kalau bintang cuma dikasih orang jelek banget. Salah, salah. Bintang 5-nya itu bintangnya apa? Bintang 5, Coffin Hotel kan bintang 5. Oh iya iya. Bener ya, karena Mata Republic yang punya Coffin Hotel. Cuman satu-satunya di dunia. WKWKWK. Terus jadi ini siapa jadi Menteri Kesehatan kita? Elin. Aku. Aku. Terus presidennya kayak Kevin Kasin udah angkat tangan duluan sebelum ditanyain siapa yang mau jadi presiden. Tiba-tiba Kevin bilang, aku presiden. Gitu kan? Kalau begitu, mari kita tenang Warren, si admin. Aduh, si admin Warren itu, so tender. Nyanyi aja, jadi foto bener mau. Gitu. Jadinya begitu. Kita mulai buat kayak menkes, vice presiden. Soalnya kita bener-bener gabut di situ. Gak tahu mau ngapain. Separah itu dong. Terus ya begitulah sampai sekarang. Cuman sekarang kan lagi COVID tuh ceritanya. Ya. Jadi kalau aku jadi menkes COVID. Kok aku ngomong ceritanya ya? Kan sekarang kan lagi COVID. Aku kalau jadi menkesnya Indonesia beneran loh. Aku gimana ya? Kalau aku biarin ke sekolah, cuman ada harus ada protokol ya, protokol ya. Jadi gini, ngomongnya gimana? Gantian. Jadi ada half of the class masuk ke sekolah dan hari itu, terus half of the class nanti Zoom gitu, gantian. Enak gitu kan? Tapi kan harus diskusi juga tuh sama Mendikbud. Mendikbudnya enggak ada di Mata Republik. Mana Mendikbud itu apa sih? Mendikbud. Menteri Pendidikan Budaya. Oh. Emang enggak ada. Enggak ada. Ya, arigato. Betapa sedihnya. Arigato. Kayaknya sudah deh. Terus Presiden, kamu ada yang mau dikata-katakan lagi? Enggak. Kalau mau jadi presiden bakalan ngapain? Kalau kamu jadi presiden, kamu akan hidup susah payah. Susah payah. Jaga rakyat Anda aman dalam dari segala bencana yang dihasilkan oleh Menteri Kesehatan kami yaitu Srin Benedict Teo. Dan yang kata terakhir, ucapan terima kasih sudah menonton podcast ini. Jangan lupa subscribe, follow kita di Spotify, Google Podcast, Radio Public, Breaker, dan YouTube. Kevin Soso, and we will see you in the next episode yang berbicara tentang apa, Srin? Gak tahu. Aku lupa. Yang berbicara tentang gak Avengers deh, Avengers. Kevin Aldun Santoso, Selin Teo, Ruth Haryanto ke signing out. We will see you in the next episode. Bye bye. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Bye. Jamatane. Jamatane.